Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muslim Landan, kita di Bola Rotan TV. Hari ini kita akan sambung lagi cerita mengenai pemain-pemain Malaysia yang terpilih ke Sukan Si 2023, dan watak penting yang saya nak cerita hari ini adalah Azlan Alias. Pemain yang berasal daripada Perak ini pernah berada di Sekolah Sukan Raja Hussein di bawah pimpinan Cikgu Jaiz. Pemain ini pernah mewakili MSSM untuk negeri Perak dan muncul juara ketika itu dengan rakan serugunya Mio serta Fatul. Azlan Alias adalah satu watak yang sangat penting. Kenapa? Kerana kita tahu walaupun dia pernah dinafikan tempat sebagai pemain kebangsaan atas alasan saiz tak kena, tapi dia membuktikan bahawa sehingga hari ini dia masih lagi relevan. Ayung tackle sudu guys belakang sini. Kalau kita masih ingat pada Sukan C yang lalu berlangsung di Kuala Lumpur, regu Azlan Alias, Mio dan juga Zaim dimalukan dengan begitu teruk sekali oleh pasukan Thailand. Habis dia kena kecam kan, kerana diperkotak-katikkan sebegitu sekali dahsyatnya. Dan itu bukanlah titik penamat bagi karier Azlan Alias, kerana yang bagusnya Azlan Alias bangkit, meningkatkan prestasi dan membuktikan selepas itu dia adalah antara kunci pada kemenangan pasukan Malaysia menentang Indonesia. Ingat lagi kan, babak Coach Talib menangis melihat kemenangan Malaysia menentang Indonesia. Ha, jadi kesannya hari ini Azlan Alias masih lagi tersenarai sebagai pemain pasukan kebangsaan. Dan sekiranya anda perasan, baru-baru ini keluar poster pemain yang akan beraksi untuk acara antara regu adalah antaranya Azlan Alias. Azlan Alias juga pernah mewakili Malaysia ke Asia School Games ketika dulu. Dan selepas beraksi di peringkat sekolah, Azlan Alias pernah mewakili Sukma sebanyak 2 kali, sekali untuk pasukan Perak dan sekali lagi untuk pasukan Kuala Lumpur. Kenapa Azlan Alias perlu berada di situ? Kan saiz dia dah tak tinggi sangat, kan dia pukulan taklah laju sangat. Ha, ramai yang cakap macam tu kan. Tapi kenapa Azlan Alias di situ? Antaranya ialah kepintaran Azlan Alias menyelesaikan hantaran-hantaran yang diberi oleh feeder. Dan Azlan Alias juga memiliki satu kebolehan yang cukup penting, iaitu melambung bola dengan kemas. Itu. Plus untuk Malaysia. Ui, Ayung baik bersebol tu. Azlan Alias. So, masih lagi. Ken. Oh, bola dah keluar tu. Masih juga dibeli. Tak ada hal lah. Setahun hanya sekali. Nampak.